Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, korban banjir di perumahan Bengkuring, Kota Samarinda, Kalimantan Timur belum menerima bantuan makanan. Sementara ketinggian air yang merendam pemukiman masih mencapai lebih dari 1 meter. Banjir lebih dari 1 meter yang merendam perumahan Bengkuring menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga mengeluhkan Pemda setempat belum mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan. Sementara sejumlah perahu karet dari BPBD Kota Samarinda masih melakukan evakuasi korban ke pengungsian.